Hai 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 Sobat Juna, orang-orang biasanya menuju ke tempat fitness untuk menjaga kebugaran tubuh dan juga membentuk badan supaya lebih enak dilihat ya. Namun di tempat gym ada juga nih hal-hal tak terduga yang terjadi, dari mulai yang lucu hingga yang sial. Nah, seperti video-video yang sudah Junawi rangkum kali ini. Penasaran kan seperti apa? Makanya tonton videonya sampai habis ya. Dan jangan lupa untuk kamu yang belum subscribe, ditekan dulu yuk tombol subscribe dan loncengnya yang ada di bawah. Biar gak ketinggalan video seru dan terbaru dari kita guys. Angkat beban. Siapa nih para wanita yang suka fitness? Ayo sit up dulu. Nah, gak jarang ya wanita juga suka nge-gym untuk membentuk otot mereka. Salah satunya wanita yang satu ini, dia sedang berlatih untuk melakukan bench press. Wanita ini sih berhasil mengangkat bebannya, lalu dia letakkan di atas perutnya tuh Sobat Juna. Tapi ketika akan mengangkatnya lebih tinggi, tubuhnya gak kuat untuk menahan bebannya. Dan akhirnya dia terjatuh bersamaan dengan beban tersebut. Wanita ini juga terlihat kesakitan. Aduh, lain kali sesuaikan dulu ya mbak berat bebannya. Kalau memang belum mampu, lebih baik dikurangi deh daripada membahayakan diri sendiri. No. Gym di rumah. Kalau Sobat Juna olahraga dengan alat fitness di rumah, lebih baik kamu lebih berhati-hati ya. Jangan sampai seperti pria yang satu ini. Pria ini mencoba mengangkat sebuah beban yang sangat besar. Dia awalnya mampu mengangkat dan meletakkan di dadanya. Tapi ketika hendak mengangkatnya ke atas lagi, ternyata dia nggak kuat. Dan bebannya justru menimpa badannya. Pria itu pun langsung pingsan alias nggak sadarkan diri hingga beberapa saat. Lain kali, hati-hati ya, Mas. Ambruk. Pada waktu mengangkat beban yang cukup berat, maka otot berkontraksi dengan cukup kuat dan orang akan cenderung menahan nafas. Pada waktu menahan nafas, maka tekanan di dalam rongga dada dan cukup besar. Tekanan yang besar ini akan menekan vena atau pembuluh darah balik. Vena akan tergencet sehingga darah tidak dapat mengalir balik ke jantung. Otak yang tidak mendapatkan pasokan darah yang cukup akan mengganggu fungsi pusat kesadaran di dalam otak akan terganggu dan kesadaran akan hilang. Sama halnya dengan yang dialami pria yang satu ini. Awalnya ia terlihat berhasil mengangkat beban. Setelah meletakkannya lagi, ia justru terjatuh dan mulai kehilangan kesadaran. Jangan sok kuat ya kalau memang tubuh masih belum mampu melakukan bench press dengan berat tertentu. Salah kaprah. Wanita yang satu ini sepertinya salah tempat deh Sobat Juna. Kalian lihat, wanita berbaju ungu ini sedang menikmati salah satu alat olahraga di salah satu tempat fitness. Tapi sepertinya ibu ini salah ya guys. Seharusnya dia menggunakan dua kaki untuk menggerakkan alat fitness. Namun dia malah hanya menaiki di satu tempat. Wah, ini sih malah mainan ya, bukan olahraga. Treadmill memang bisa diatur kecepatannya sesuai dengan kemampuan lari kita ya Sobat Juna. Nah, tapi kalau emak-emak yang ada di dalam video ini kayaknya terlalu gaya nih guys. Saat menggunakan treadmill di tempat gym, ia men-setting treadmill dengan kecepatan yang cukup kencang. Tapi nggak berlama-lama, wanita ini berusaha untuk menurunkan kecepatannya. Sayangnya dia terlambat. Akhirnya dia jatuh dari treadmill dengan posisi tengkurap.
Lain kali jangan ngebut-ngebut ya, Bu. Kentut. Kalau wanita yang satu ini selain gagal juga nggak sopan nih Sobat Juna. Kalian lihat aja nih saat pelatihnya membantu sang wanita untuk memposisikan badannya nungging. Tanpa sadar dia malah mengeluarkan gas alias kentut. Pelatih dan teman-temannya yang menyaksikan tentu aja langsung menertawakannya. Haduh-haduh mbak, jangan buang gas sembarangan dong. Nah, sama halnya dengan yang dialami pelatih yang apes ini nih. Awalnya ada pria yang hendak melakukan bench press udah semangat 45. Lalu dia dibantu oleh pelatih di gym. Pria itu mulai mengangkat beban, lalu perlahan jongkok dan gas beracun keluar juga. Pelatihnya sampai nggak fokus dan akhirnya mereka menjatuhkan bench. Aduh, ada-ada aja ya. Exercise bike. Exercise salah satu alat olahraga yang dipilih karena lebih ringan untuk dijalankan, apalagi bagi wanita. Bahkan banyak orang telah memiliki exercise di rumah mereka. Nah, tapi jangan lakukan seperti wanita yang ini ya Sobat Juna, kalau kamu gak mau apes. Kalian lihat aja, awalnya wanita ini menggoes dengan semangat dan happy sambil bernyanyi. Lalu tiba-tiba exercise sedikit terangkat. Bukannya berolahraga dengan tenang, wanita ini justru bermain-main dengan menjungkat-jungkitkan exercise. Dan sampai akhirnya dia tersungkur. Wah, makanya mbak, lain kali yang anteng ya. Bangku lepas. Kejadian apes juga dialami oleh wanita yang sedang asik olahraga dengan menggunakan barbel. Wanita ini meletakkan tubuh dan wajahnya ke bangku gym lalu mengangkat barbel hingga beberapa kali. Tiba-tiba sandaran bangkunya turun dan wanita ini juga ikut terjatuh hingga wajahnya mengenai bangku. Dia menoleh kanan-kiri karena merasa malu jika ada yang melihat kesialannya. Nah guys, itulah orang-orang yang sempat gagal saat berolahraga di gym. Mana menurut Sobat Juna yang paling apes? Komen di bawah ya, dan jangan lupa untuk like lalu share video ini ke teman dan akun sosial media kalian. Sampai jumpa lagi di video Junaway selanjutnya.